Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Banyak aktiviti bermanfaat dapat dilakukan di hujung minggu bersama keluarga dan rakan taulan. Selain itu, hubungan silaturahim dapat dieratkan termasuk bersama komuniti setempat. Bagi komuniti warga Indonesia yang menetap di Kuala Lumpur ini, mereka menganjurkan acara yang tidak kurang menariknya untuk berkumpul bersama keluarga dan rakan-rakan. Seramai 300 ahli Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Malaysia IPMI mengadakan program Hari Keluarga di sebuah taman rekreasi. Pengisian program yang bermula seawal jam 7 pagi hingga 3 petang antaranya Zumba, sesi tazkirah dan acara permainan untuk kanak-kanak. Makarimul akhlak, arti daripada makarimul akhlak. Acara hari ini kita baru mula pertama daripada IPMI kita buat adalah Zumba. Tentu saja untuk menyehatkan jasmani kita dan juga untuk sehatkan rohani kita dengan mengadakan tausiah, tazkirah. And then ada juga memperkenalkan produk-produk UKM, IKS Indonesia, lebat lebih kepada makanan-makanan khasnya yang sangat dirindui. Insya Allah, alhamdulillah kita terjalinlah dengan macam gini, kita kawan yang lama nggak jumpa, jadi kita jumpa. Jadi terjalin kembali silaturahmi yang lama terputus. Selain itu, jualan produk kraf dan pelbagai juadah tradisional Indonesia turut mendapat sambutan daripada para pengunjung. Antara makanan dan minuman ialah ayam penyet, rujak Aceh, lontong sayur, ketoprak, teh adeni dan kopi Vietnam. Sebetulnya persiapan untuk rencana ini dua minggu yang lalu, tapi benar-benar kita gabungan panitia antara IPMI dan Aisyia bertemu dalam satu grup WhatsApp dalam satu minggu terakhir. Pertandingan bola jadi berantem lagi. Nah, yang kayak gitu kita coba rekatkan lagi gitu di sini. Nah, jadi misi kita gitu, kita namanya social diplomasi ya, diplomatik secara kerakyatan. Jadi jangan cuma menunggu pemerintah tapi peran yang lebih penting ini kita ini masyarakat ini satu-satu bersama-sama. Acara Hari Keluarga ini secara tidak langsung dapat menggalakkan amalan gaya hidup sihat dan memberikan pengalaman yang menyeronokkan.